Oke, food lovers, selanjutnya saya akan membuat makanan steak. Saya punya rib eye steak dan beberapa bahan penyertanya. Makanan ini adalah tradisi seperti cowboy di Amerika. Jadi simple tapi menyenangkan. Bahannya selain daging, berikut ada bawang, cabai hijau, tomat, ada bacon sebagai penyerta, ada bumbu thyme, dan ada rosemary untuk aroma, ada tomat puree untuk saus, dan bawang bombay, ada paprika yang sudah saya potong, keju Meksiko, dan ini adalah kacang merah yang saya haluskan, jamur untuk sayuran, ada cabai dan daun paprika kering. Ya, dari beberapa steak emang umum ya, steak dengan piring dan juga penyertanya karbohidrat dan sayur klasik seperti itu bosan, jadi saya lebih ke pada seperti biasanya steak hidangan mewah ya, tapi saya mau itu ada hidangan pedesaan di tempat asalnya sana. Mereka makan dengan kayu, dengan kebetulan budaya Meksiko dengan tortilla dan kacang tersebut, sayuran, dan juga mereka makan banyak alam yang liar. Mereka kebutuhan makan banyak, saya tambahkan telur dan juga jamur, bacon, gitu. Langsung saya panaskan pans, kemudian saya kasih minyak. Pertama saya akan membuat pinto tortilla, yaitu tortilla dengan isi kacang merah dan paprika. Saya mulai. Kacang untuk paprika udah saya potong, langsung ditumis. Agar layu dan matang. Selanjutnya, paprika, kacang merah, kita masukkan. Diaduk bersama. Selanjutnya, tomat puree. Agar sedikit liquid. Yang pertama, dan juga garam, lada, tambahkan sedikit. Saya pikir cukup untuk filling dari tortilla tersebut. Langsung saya masukkan ke dalam tortilla. Selanjutnya tortilla bisa digulung seperti ini.
digulung secara padat, rapat. Selanjutnya bisa disisihkan. Setelah saya bersihkan sedikit, bisa langsung untuk memasak beefnya, dagingnya. Daging dibumbuin dulu, balik, bumbuin lagi sisi berikutnya. Tuangkan minyak pada panci. Setelah cukup panas dalam panci minyaknya, daging bisa dibakar. Saya bisa tambahkan jagung sebagai bahan penyertanya, langsung masuk di panci. Dan ada jamur, langsung dimasukkan. Penyerta lain yaitu wortel. Dan sayur kecis. Bila kurang basah, bisa tambahkan minyak lagi. Biarkan bahan lain termasak secara sempurna. Untuk bacon bisa saya masukkan agar panas, dan juga bumbu rosemary. Juga thyme. Selanjutnya saya masukkan lagi lainnya, yaitu cabai hijau. Nantinya akan sebagai saus, dan bawang, juga tomat. Dalam semua tersebut, tinggal kita tuangkan garam secara merata dan lada. Seperti inilah gambarannya. Ada daging, sayuran, jagung, dan bumbu saus. Bila cukup matang, daging bisa dipotong. Thank you.
saya akan mulai menyajikan step by step dalam satu wadah hidangan. Untuk bikin steak juga tip saya sih, selain kualitas daging juga cara pemanggangan yang proper ya. Artinya suhu dari panggangan tersebut sudah memadai, karena kalau terlalu rendah juga dia akan terlalu lama masak sehingga sari dari daging tersebut hilang. Jadi panas yang cukup dan bumbu juga pengaruh dari beberapa tanaman-tanaman yang beraroma seperti itu. Oke, food lover, sudah matang semua, daging juga sudah siap sajikan. Saya akan menghidangkan dalam satu wadah penyajian. Dalam satu hidangan lengkap, saya akan menambahkan telur agar kelihatan meriah. Telur tersebut akan saya tutup dengan bombay. Kemudian saya sebagai topping dari telur, beef bacon. Selanjutnya ada jamur. Dan setelah itu keju. Nantinya akan dibakar. Baik, pertama saya akan bakar dulu. Oke, selanjutnya lagi dibakar tadi telur dengan keju, saya akan memulai untuk menyajikan hidangan tersebut. Daging, dan ini tortilla. Jagung, dan beberapa sayuran. Ya, dari panas minyak tersebut, jadi kita goreng kentang dengan panas yang layak, artinya tidak terlalu di temperatur di bawah juga tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, kentang mudah permukaan mudah matang terlebih cepat, gosong dalam belum cukup untuk kadar air dalam kentang belum cukup hilang. Baiklah, setelah tadi saya oven dan bakar, berikut telur tersebut sudah jadi. Telur yang dibakar dengan keju dan jamur serta bawang. Sebenarnya sudah siap semua hidangan. Ini segera bisa disajikan. Oke, food lovers, sekarang steak ranch siap untuk dihidangkan.